Ketua DPW LDII DKI Jakarta, Teddy Suratmaji, mengukuhkan dan melantik pengurus DPD LDII Jakarta Utara periode 2023-2028 di Gedung Balai Yosudarso, Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Kegiatan itu untuk melantik pengurus hasil musyawarah daerah luar biasa atau Musdalub LDII Jakarta Utara pada 5 Maret 2023 lalu. Pelantikan tersebut disaksikan Wali Kota Jakarta Utara yang diwakili oleh Kabakesra Pemkot Jakarta Utara Muhammad Alwi beserta jajarannya. Alwi berharap setelah terpilih nanti, pengabdian para pengurus LDII Jakarta Utara bisa menjadi amal jariah. Pengurus yang baru yang terpilih, mudah-mudahan dengan Pak Buya ini, alhamdulillah silaturahmi jalan terus, dan kedepannya LDII bisa menampilkan yang terbaik. LDII lain daripada yang lain, tetapi motonya adalah kebersamaan umat Islam. Pada kesempatan itu, Teddy Suratmaji memberikan beberapa arahan. Menurutnya, musda dan pelantikan pengurus merupakan kewajiban organisasi yang taat aturan dan pemerintah. Inilah tanda organisasi yang sehat. Jadi saya harapkan para pemuda untuk bisa mengajak seluruh kepengurusan untuk melaksanakan 8 klaster itu. Dibagi-bagi, bagi rata lah. Jadi setiap klaster 10 orang. Okay. Sehingga nanti bisa betul-betul menjadi DPD kota yang terbaik lah itu. Ketua DPD LDII Jakarta Utara yang terpilih, Pudia Sanjaya, dalam pidatonya menyatakan, LDII Jakarta Utara melakukan pembinaan berskala besar dalam menghadapi tantangan global. Jadi selepas kita melakukan pengukuhan dan pelantikan ini, kita memiliki waktu 5 tahun ke depan. Kita selalu bersinergi dengan jajaran Forkopimko yang ada. Bersinergi, berkolaborasi terhadap program-program yang digulirkan oleh pemerintah kota. Demi tercapainya pembangunan di Kota Jakarta Utara, punya tagline kita, sukses Jakarta untuk Indonesia, menuju Indonesia maju. Program LDII dijalankan lewat pembentukan karakter luhur Trisukses, menuju Indonesia Emas 2045. Selepas pelantikan ini, ia berharap LDII Jakarta Utara bisa sinergi dengan seluruh jajaran otoritas dan stakeholder untuk membangun Jakarta Utara.